TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa adalah salah satu wujud operasi bakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal ataupun daerah terisolisir. ...3040 meter... jalan baru dibangun Satgas TMMD Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun. Saat ini sudah bisa dilintasi dengan baik, jalan sudah baik dan lancar oleh anak-anak sekolah. Kendalanya tuh bang, untuk jarak tempuhnya bang, jauh bang. Biasanya kalau sebelum ada jalan itu, saya pakai jalan yang biasa tuh, dari akses saya ngambil telur tuh hampir 30 menit gitu bang. Semenjak ada jalan ini, mungkin sekitar 20 atau 19 menit gitu lah bang, sampainya. Semoga dengan ada jalan ini kita dapat menikmati hasil alam yang ada yang dibilang oleh Pak Camat tadi. Setelah kami cek di dalam, rupanya Bu, sebulan ini kemarin tidak ada gubuk waktu kami datang. Tapi setelah kami buat jalan, udah banyak gubuk. Udah buka lahan baru. Saya sama Pak Camat kaget, sama Kapolsek kaget. Ini kemarin nggak ada, kok udah ada. Sasaran fisik Satgas TMMD adalah menggandeng warga setempat ikut bekerja sama membangun infrastruktur jalan penghubung desa untuk mendongkrak perekonomian desa. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan TMMD tidak semata-mata hanya membangun desa, tetapi juga sebagai sumber aspirasi bagi masyarakat dalam meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial di wilayah masing-masing. Saya dan masyarakat buruh sangat terbantu, terutama di faktor ekonomi dengan adanya jalan yang dibuat oleh TMMD di tahun 2020 ini. Mengenai jalan yang sudah dibuat oleh TNI ini, kita harap tentunya dari Pak Camat dengan warganya bisa menjaga apa yang sudah dibuat, dan dari pemerintah Kabupaten Karimun, mudah-mudahan nanti ke depan ada peningkatan, tentunya diawali dulu mungkin dengan batu miring.